Seorang bapak-bapak mengajar di TikTok tengah mencuri perhatian. Bapak tersebut diketahui bernama Dadang Darmuji. Dadang Darmuji mencuri perhatian karena cara mengajarnya. Dalam akun TikToknya @dadangdarmuji, ia kerap kali mengajarkan bahasa Inggris untuk para pengikutnya. Dadang Darmuji pun mengajar bahasa Inggris dengan peralatan seadanya. Pak Dadang, sapaan akrabnya, terlihat mengajar bahasa Inggris melalui live TikTok atau konten yang diunggahnya dengan menggunakan spion motor. Pak Dadang menggunakan spion motor menjadi pantulan cahaya dari layar komputer miliknya, sehingga tulisan yang ada di komputernya dapat terlihat di layar kamera. Warganet pun merasa mudah memahami materi bahasa yang dijelaskan oleh Pak Dadang. Cara mengajar Pak Dadang pun dinilai kreatif. Selain itu, warganet pun menyanjung konten positif yang konsisten dibuat oleh Pak Dadang. Kini, Pak Dadang memiliki followers lebih dari 16.000. Sebelum mengajar menggunakan spion motor, Pak Dadang lebih dahulu mengajar dengan memperlihatkan kertas-kertas yang terdapat tulisan tangannya. Akan tetapi, tulisannya terbalik, sehingga ia mengubah cara mengerjakannya tersebut.